Rang Undang-Undang Kesalahan Seksual Kanak-Kanak 2017 akan dibentangkan pada sesi Parlimen yang sedang berlangsung, khusus bagi menangani kes membabitkan jenayah seksual kanak-kanak di Malaysia. Okey, undang-undang baharu itu merangkumi kesalahan jenayah seksual kanak-kanak yang tidak disebut dalam undang-undang sedia ada, dan ini termasuk pornografi dan persediaan seksual kanak-kanak serta cadangan perundangan lain secara berkesan, komprehensif dan holistik. Untuk 10 minit berikutnya, kita membincangkan perkara ini bersama dengan Ahli Parlimen Kuala Kangsar, Datin Mastura Muhammad Yazid. Pernah bersama dengan kami pada sesi Parlimen sebelum ini, Datin. Hari ini kita membincangkan tentang bukan saja mengenai rang undang-undang yang akan dibentangkan itu, tetapi secara keseluruhannya, yeah, kes membabitkan jenayah seksual kanak-kanak semakin membimbangkan. Ya, yeah, betul. Terima kasih kerana menjemput saya ke studio untuk membicarakan mengenai rang undang-undang kesalahan seksual kanak-kanak yang akan dibentang pada mesyuarat parlimen kali ini. Ia akan merangkumi apa yang tiada pada rang undang-undang sebelum ini, iaitu dimasukkan sekali pornografi dan juga sexual grooming sebagai satu jenayah di dalam rang undang-undang ini. Dan ia satu perkara yang berleluasa tetapi tidak dimasukkan sebagai jenayah. Itu sebab ia tidak diambil kira sebelum ini sebagai salah satu daripada jenayah yang boleh disabitkan kesalahan. Okey, rang undang-undang itu kita belum tahu lagi apa yang akan terkandung dalamnya, tetapi Perdana Menteri juga telah memaklumkan dalam seminar yang mengenai jenayah seksual kanak-kanak ini bahawa harapan beliau supaya ahli-ahli parlimen tanpa mengira fahaman atau parti politik untuk menerima rang undang-undang ini. Yeah. Okey, kita bercakap tentang rang undang-undang ini secara keseluruhannya. Mungkin ada harapan di pihak Datin sendiri. Datin sendiri merupakan seorang peguam. Mungkin ada perkara-perkara yang perlu dimasukkan yang ketika ini dalam keadaan yang Datin sendiri menganggap kritikal. Ya. Pertamanya, kita mesti mengambil kira keseriusan jenayah ini. Sedangkan di peringkat antarabangsa, ia telah diambil kira dengan begitu serius. Dan keduanya, kita mesti melihat psychoanalysis pemangsa. Mereka sebenarnya bersekitar di kawasan victim ataupun mangsa tersebut. Maknanya mesti ada satu senarai potensial pemangsa ataupun pemangsa yang boleh dikirakan dekat dengan mangsa ataupun potensial mangsa. Bagi saya, ia perkara yang serius untuk memberhentikan atau menghalang perkara itu berlaku. Jadi saya harap rang undang-undang ini nanti akan mempunyai kaedah-kaedah di mana bukan hanya untuk mensabitkan kesalahan, tetapi alleged ataupun potential mangsa itu juga boleh dikenal pasti dengan modus operandinya dan juga cara perlakuannya sebelum kesalahan itu berlaku. Saya tahu ianya perkara yang susah untuk diusahakan, tetapi dengan pertolongan para psikologis dan juga kaunselor-kaunselor di dalam komuniti, saya pasti ini boleh dilakukan. Okey, kerajaan juga bercadang untuk mewujudkan satu mahkamah jenayah khas bagi mengendalikan prosiding jenayah seksual kanak-kanak yang sudah menjadi mangsa. Okey, saya juga ingin menyentuh tentang statistik yang telah pun dikeluarkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat, Datin. 5,779 kes penderaan seksual kanak-kanak untuk tempoh 2010 hingga 2015. Jadi secara puratanya 963 kes setahun. Okey, PDRM pula mengeluarkan statistik untuk tahun 2016 sahaja, 2,759 kes rogol dan lebih 1,400 kes mencabul kehormatan. Okey, ini yang dilaporkan. Ya. Datin, kita melihat melangkaui undang-undang itu sendiri, ya, mungkin perlu melakukan dengan tindakan yang lebih melangkaui undang-undang itu sendiri. Apa sebenarnya yang perlu ada dalam komuniti ketika ini? Saya harap ada usaha-usaha oleh kerajaan nanti untuk memastikan, to educate ataupun diberitahu pada komuniti apa itu
jenayah ini, beri rangka-rangka dan juga lunas-lunasnya supaya difahami. Misalnya, perkara ini boleh dilakukan online, bukan hanya bersemuka. Jangan fikir kalau pemangsa itu tidak mendekati anak tersebut, dia lepas daripada satu usaha ke arah tersebut. Jadi semestinya komuniti harus digerakkan supaya mengenal pasti bentuk-bentuk pemangsa ini. Okay, ironinya juga Datin, di Malaysia apabila kita menyebut tentang topik berkaitan jenayah seksual, ia seakan tabu dalam konteks masyarakat. Jadi nak membincangkan perkara ini secara terbuka bukan mudah. Saya rasa satu saja solution, iaitu terus kepada ibu bapa. Berikan tugas tersebut secara hakikinya kepada ibu dan bapa di rumah. Kalau tidak mahu dibawa ke peringkat sampai ke peringkat sekolah, semestinya rumah adalah tempat yang terbaik. Kalau tidak ada ibu bapanya, maknanya the sibling mungkin, abang atau kakaknya, harus tahu dan faham perkara ini. Ini boleh dibuat secara berkala melalui komuniti, kelas-kelas komuniti ataupun melalui JKK ataupun melalui PIBG di sekolah. Tak payah melibatkan kanak-kanak tersebut secara terus, tetapi educate yang dewasa tadi untuk memahaminya sebagai satu perkara yang wajib yang harus dibuat di peringkat sekolah. Solusi, cadangan solusi di pihak Datin sekiranya ini tidak diterima dalam kalangan masyarakat. Do we have a choice? Adakah adakah kita mempunyai pilihan sekarang ini? Adakah kita nak membiarkan kanak-kanak kita membesar dengan satu perasaan takut dan juga balas dendam ketika kanak-kanak itu membesar nanti kerana telah didera begitu rupa dan komuniti kelilingnya dan di rumahnya sendiri tidak mempeduli? Is that what we want? Is that the kind of future that we want for the country? Saya sendiri sebagai ahli parlimen, juga rakan-rakan saya di Dewan Rakyat harus peka mengenai perkara ini dan selitkan dan bagi nasihat kepada mereka yang mahu tahu dan mahu satu keadaan komuniti yang lebih baik. Di sinilah pentingnya peranan wakil rakyat itu sendiri, Datin, untuk memberi. Dan selepas undang-undang ini dibentang, pastinya rakyat juga mahu tahu apa sebenarnya yang terkandung dalamnya untuk memberi penjelasan lebih lanjut peranan ahli-ahli parlimen dalam isu ini. Jadi kami rasa kami mesti menubuhkan, sekarang pun PM sedang menubuhkan satu task force. Mungkin selepas ini satu task force di kalangan ahli-ahli parlimen pula diadakan dan kita mesti mengambil perkara ini secara perdana di peringkat negara supaya difahami dan diambil serius. Saya mengalu-alukan juga dan berterima kasih pada selebriti-selebriti kita seperti Lisa Suryani, yang telah mengambil jalan kehadapan untuk merangi jenayah ini secara berdepan. Saya sangat menghargai usaha-usaha mereka itu. Okey, laman web untuk pornografi kanak-kanak, saya nak sentuh tentang ini. Di seluruh dunia, kita bukan cakap di Malaysia saja, di seluruh dunia semakin meningkat dan juga menyukarkan pihak berkuasa untuk mengesan kewujudan pelaku jenayah. Dalam konteks Malaysia itu sendiri. Dalam tahap penguasaan, penguatkuasaan itu sendiri. Datin ada mungkin pandangan nak disampaikan? Ya, saya rasa kementerian-kementerian yang berwajib mengenai perkara ini harus come together dan berusaha untuk memeranginya supaya kita betul-betul orang kata zoom in atau fokus kepada yang sepatut kita perangi. Kadang-kadang saya merasakan mereka lebih laju daripada kita sebab we have to think two steps ahead lah, ataupun dua langkah ke hadapan untuk memerangi mereka ini sebab mereka terlalu laju sebenarnya. Kalau Datin sendiri boleh memberikan input Datin terhadap kes-kes yang membabitkan jenayah seksual kanak-kanak ini untuk memberikan pemahaman di peringkat penduduk di kawasan kampung khususnya yang mungkin kurang memahami ataupun sukar menerima pendidikan yang berkaitan dengan aspek ini. Bagaimana cara Datin untuk menyampaikannya? Saya akan mulakan dengan akibat. Maknanya apa akan berlaku sekiranya kita tidak betul-betul memahami dan membenteras perkara ini. Maknanya kita akan mempunyai seorang anak yang akan membesar dengan keadaan yang tertekan.
mungkin mengalami kemurungan, mungkin mengalami banyak tekanan mental yang tidak dapat diselesaikan dan mungkin akan menjadi seorang pesakit mental akhirnya. Sebab ia sangat-sangat dekat dengan masalah penyakit mental sebenarnya. Bukan hanya pemangsa, tetapi mangsa itu sendiri akan terjerumus ke arah itu. Aspek nanti. Mental ini, penyakit mental ini Datin sendiri tekankan dalam perbincangan kita pada sesi sebelum ini. Sesuatu yang memang dekat dengan hati dekat saya dengan, sebab saya rasa ia satu perkara yang sangat senyap. Yang tidak, walaupun saya tahu Kementerian Kesihatan sedang berusaha begitu gigih sekali, tetapi masyarakat sendiri tidak responsif ke arah tersebut. Jadi saya akan membawa perkara ini sebagai salah satu daripada misi dan perjuangan saya, insyaAllah. Okey, itu 10 minit perbincangan mengenai rang undang-undang kesalahan seksual kanak-kanak 2017 yang akan dibentangkan di Parlimen pada sesi kali ini, iaitu mesyuarat pertama penggal kelima Parlimen ke-13 bersama dengan Ahli Parlimen Kuala Kangsar Datin Mastura Muhammad Yazid. Lagi perbincangan bersama YB Isnin hingga Khamis 8.50 minit malam. Saya Hani Muhili, salam hormat.